Alhamdulillah hari ini kita hadir di halaman gedung PGRI yang baru dalam rangka kegiatan HUT PGRI yang ke-75 tahun 2020 dan Hari Guru Nasional tahun 2020 disejalankan dengan peresmian gedung PGRI yang baru dan pembukaan konferensi PGRI yang kelima tahun 2020. Tentu atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun dan masyarakat Kabupaten Karimun, kami mengucapkan selamat ulang tahun PGRI yang ke-75, selamat Hari Guru, selamat menempati juga gedung PGRI yang baru, selamat berkonferensi yang kelima ini. Semoga rangkaian kegiatan yang 4 dan 1 pada hari ini bagian untuk memberikan motivasi kepada guru-guru khusus Kabupaten Karimun dalam menjadikan kepada guru yang kreatif dan memiliki dedikasi dalam menuju Indonesia yang maju, termasuk tentunya Karimun yang maju. Ini bukunya berapa? Jumlah guru secara pasti mungkin lebih kurang ada 2.000 lebih dengan tenaga pendidik dan pendidikan termasuk juga PNS-nya dan orang-orangnya. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Guru Besar PGRI Pusat khusus wilayah Kepri, Pak Dadang, tentang ada rencana dari PGRI Pusat untuk mendorong para Menteri Pendidikan untuk dapat membuat peraturan tentang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi seluruh Indonesia, termasuk tentunya kepentingan yang sampaikan tadi ada 1 juta. Namun demikian saya berpikir kesan tadi kepada pengurus besar PGRI agar perjuangan itu dituntaskan, jangan hanya lahir kebijakan, akan mengangkat atau menyerahkan pada daerah untuk mengusulkan tentang program P3K ini ke pusat, sehingga pusat menetapkan, tetapi tidak diiringi dengan masalah penggajiannya. Gajian diserahkan kepada daerah, daerah seluruh Indonesia pasti akan mengalami kesulitan, kecuali daerah yang PAD dan APBD-nya sangat tinggi. Tetapi saya yakin percaya, seluruh daerah pasti akan mempertanyakan alangkah bijaksananya pemerintah pusat lahirnya kebijakan ini diiringi juga dengan penambahan dana alokasi umum untuk setiap kabupaten kota di Indonesia. Yakin percaya, pasti para kepala daerah pasti akan mempertanyakan hal tersebut tentang pemerintah pusat terhadap program P3K seperti apa, ya? Ya, kita akan dampingi, ini kan dari PGRI sudah berjuang. Sekarang bola itu kalau memang dikeluarkan menteri itu berada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mengusulkan ini, kita akan buat surat. Ya tentunya dalam hal ini melalui gubernur, karena gubernur ada perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Gubernur juga harus bicara. Ya kan, gubernur harus bicara juga, karena kan ada juga gubernur yang di provinsi. Ya. Nah juga akan menjadi beban bagi APBD provinsi serta kota-kota yang lain. Nah, tidak hanya bicara Karimun, nanti gubernur akan melakukan koordinasi dengan bupati, wali kota, sekretaris untuk menyampaikan hal ini ya, kepada pemerintah pusat tentunya. Pak, masih seperti ini, kartu identitas peserta anggota PGRI. ID card, ya, ID card bagi tenaga pendidik ini sangat baik. Itulah kemajuan dalam sebuah teknologi ya, yang dibuat dalam program aplikasi di mana kartu tersebut multiguna. Tapi yang saya katakan tadi hanya gurauan saja, artinya ya memanfaatkannya enak, tetapi pada saat untuk menaik kewajibannya itu yang berat. Saya juga, kita kan masing-masing coba pakai kredit card itu, kita tidak terasa membayar, ya pakai sana pakai, begitu tagihan datang baru kita koin ya, kan? Jadi kalau menggunakan teknologi yang baik, manajemen keuangan juga harus baik, seimbang. Pak, masuk sekolah kapan dulu? Saya minta sekolah setelah Karimun hijau. Ya, hijau dan telah ada kesepakatan semua. Saya ini belum hijau, belum kita. Status masih kuning. Yang saya minta coba tadi saya lupa pada PGRI nanti kalau rapat progresinya agar dipermudah proses belajar dengan keadaan COVID ini, jangan macam-macam membuat kebijakan dengan virtual, dengan apa tadi? Daring, Pak. Dengan daring, during, dan lain sebagainya. Memang enak bunyinya, enak nyebutnya. Masyarakat lapar. Handphone-handphone masyarakat tidak punya aplikasi, tidak punya Android. Masyarakat jerit, tapi tidak usah. Ya, dengan kondisi darurat bencana seperti ini, berikan yang kemudahan, berikan kemudahan, berikan yang paling ringan. Bila perlu dengan kondisi ini, pada saat tanah jambang, naikkan semua.
Ya, naik kan kelas semua, tak ada yang tak naik. Dan karena belajar daring tadi tidak dilakukan, tidak ada alasan. Ini rakyat ya, yang pada susah semuanya. Kita kan sudah berkampanye di mana-mana, sudah turun ke pelosok-pelosok. Dikeluhkan tentang masalah itu, Pak, bagaimana nak daring-during nih? Yang punya di belakang itu tak berduring lagi katanya. Sembayan, alhamdulillah. Sembayan tentu saja kami dari tadi memecahkan 15 ini sendirinya. Membantu. Adalah seperti yang kawan-kawan melihat. Ini tentu akan pemberian beliau-beliau ini tidak akan kami sia-siakan. Diskusi-diskusi, K3S, K3S, mempaknya banyak. Hiduplah suasana, sekalian aja, doakan aja gedung ini betul-betul dapat kemampuan. Hidup dulu! Hidup! Hidup begini! Hidup! Solidaritas! Yes!